Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview game Naruto baru. Dan uniknya di game Naruto ini ada karakter-karakter anime lain juga guys. Jadi kocak banget sih, tapi keren juga. Jadi bagi kalian para pecinta game anime atau Naruto, kalian harus coba game ini guys, oke? Gimana gameplaynya, grafiknya, storynya? Langsung aja kita review. Oke guys, ini dia nama gamenya, Ninja Six Pets guys. Kalau kalian lihat di sini, ini Naruto ya, tetapi di sebelah kanan itu ada One Piece guys. Itu ada Nami, ada Franky, ada Usopp. Nah, dalam gamenya juga ada karakter-karakter lain guys. Oke, kita pilih server. Oke, kita pilih server yang ada aja, lalu kita start ya. Ini nggak ada di Play Store ya guys, jadi kalian harus download lewat websitenya. Dan buat akun juga nggak apa ya, ribet guys. Oke, kita suruh kasih nama guys. Bagaimana kalau yang lag? What a unique name katanya guys. Oke, rekrut. Baru pertama langsung rekrut guys. Dapatnya Naruto dong. Bahasanya ada kecampur bahasa Thailand tadi guys ya. Error atau gimana tuh? Quick deploy, gameplaynya itu kayak Naruto All guys, kayak Naruto Online itu turn base, tetapi itu dia uniknya itu ada karakter-karakter lain guys, ada karakter anime lain, jadi kayak campur ya. Nah, itu dia kayak terendam dengan bahasa Thailand guys, tapi cuma tertentu sih. Oke. Orang ninja. Oke, Sasuke. Bentar. Gue penasaran cuma mau lihat kayak karakter-karakternya sih, guys. Kalau pertarungannya sih, kalau sepintas ya gue lihat itu kayak Naruto Online itu guys, dan turn base. Karakter-karakternya udah kuat-kuat nih guys. Konoha, jadi udah bahasa Inggris sih, tapi masih tetap dikasih tutorial guys agar kita kayak nggak kesulitan nantinya. Biasanya kalau yang gini akan sangat membantu. Sakura dong guys. Maksudnya itu karakter standar banget ya guys, nggak perlu di gacha juga. Kayaknya itu yang akan didapat. Kalian juga kalau coba kayaknya itu yang akan didapat guys. Oh, ini ada autoplay praktis juga guys. Jadi kayak idol RPG ya. Semi-semi idol RPG. Itu bukannya Rin ya? Rin bukan? Bukan Rin. Apa ya? Karin. Iya Karin kan? Gua mau lihat karakternya guys. Bentar. Masih masa tutorial. Nah kita lihat di rekrut kayaknya guys ya. Kita disuruh apa ini guys? Oh masih loading. Nah rekrut, mau lihat recruitment preview kah? Nah ini Naruto, ini masih Naruto semua guys. Nah tadi ada karakter-karakter lain, kayaknya musuhnya guys ini. Kayaknya ini musuhnya yang apa namanya? Musuhnya mungkin yang bukan ini guys, bukan karakter Naruto. Oke, ini
receive banyak banget guys yang di kiri. Oh udah. Saya ninja. Gallery. Nah ini guys, kalian lihat guys. Ninjanya nih guys. Ada Gohan, ada Zoro, ada Shanks, ada Akasa, ada Luffy. Luffy yang udah nikah. Ada Gai. Oh Gai Naruto ya. Ada Dragon Ball juga dong guys. Ada Dragon Ball dan One Piece di sini. Bahkan ada Sun Jingwo guys. Ini Sun Jingwo ini kan apa? Solo leveling. Kalau ini siapa? Shadow. Shadow siapa ya? Kayak familiar. Ada Demon Slayer guys. Ada Gojo Satoru. Demon Slayer. Dia pakai semua karakter anime yang populer dong guys. Ini kayak Jump Force dong kalau udah kayak gini. Sampai Boruto juga guys. Jadi ini sampai Boruto juga ada. Tapi ya paling banyak Naruto. Tapi dicampur gitu. Baru ini gue lihat kayak gitu guys. Jadi di galeri ya. Kalau kalian lihat. Itu dia. Kalau ninja. Ninja ini ya ninja yang udah kita dapat ya guys. Naruto yang belum ditingkatin guys. Sakura nggak usah ya. Ingetin aja lah. Angkat sama. Gila banget ini karakter-karakternya guys. Kita bisa base ini guys. Kayak apa elemennya mungkin ini ya. Oke kita coba lagi lanjut. Ada PvP-nya enggak ini ya? Harusnya ada ya. Oke, ini ada lagi idle-nya ya, idle. Jadi kalau kalian offline pun dia ada progress, guys. Oke. Apalagi yang perlu gue lihat di sini, guys? Untuk ininya. Tapi kayaknya masih kekunci-kekunci yang lain ya. Coba gue home. Daily Dungeon cross server guys, ada cross server. Jadi ini kayak PvP tetapi lewat server yang lain. Ada attribute trailer, rim exploration. Untuk menu-menunya menarik sih. Nah, ini yang buat Thailand ya guys. Quick deploy, oke kita quick deploy aja. Engage. Boss. Nah ini boss masih Naruto guys. Tapi nanti sebentar. Kalau lawan karakter solo leveling, terus solo levelingnya udah level banyak loh. Oke guys, gitu ya untuk gamenya. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik, air kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.